Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Ini saya masih berada di sekitar alun-alun Kota Bogor. Kali ini saya ingin membahas tentang Masjid Agung yang berada di Kota Bogor. Meskipun belum selesai seutuhnya, desain interior Masjid Agung Kota Bogor sudah kembali digunakan untuk kegiatan ibadah sholat dan keagamaan. Masjid Agung Kota Bogor memiliki gaya modern dengan beberapa corak yang indah. Tak jarang pengunjung melihatnya takjub dan mengabadikan momen tersebut. Masjid Agung Kota Bogor dibuka untuk umum pada akhir tahun 2022 yang lalu, dan rencananya akan diresmikan pada akhir tahun 2023. Jamaah perempuan berada di sebelah kiri, dan untuk jamaah laki-laki berada di sebelah kanan. Masjid ini memiliki dua lantai dengan kapasitas bisa menampung sekitar 5.000 jemaah. Nah, di lantai bawah 3.500 dan di atas perkiraan 1.500. Karena pembangunan masjid ini belum selesai dibangun, maka untuk para jamaah perempuan masih berada di lantai 1, yaitu di sebelah kiri. Dan untuk tempat wudhunya juga berada di sebelah kiri. Di samping masjid ini, kita bisa melihat proses pembangunannya. Semoga proses pembangunan Masjid Agung Kota Bogor ini cepat selesai dan rampung, dan tidak ada halangan maupun hambatan. Masjid Agung Bogor letaknya sangat strategis, yaitu berada di belakang alun-alun Kota Bogor, dekat dengan pasar dan dekat dengan stasiun Kota Bogor. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, silakan disimak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa selalu mensupport channel Ajamku dengan cara memberi like, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Dari masjid ini, kita bisa melihat langsung alun-alun Kota Bogor. Dan nantinya pas sudah selesai, pembatasnya dibuka, jadi dari alun-alun bisa langsung menuju ke masjidnya. Masjid ini lokasinya dekat dengan alun-alun Kota Bogor, membuat masjid ini selalu ramai, entah untuk beribadah ataupun sekedar melihat arsitekturnya. Ini tempat wudhu untuk jamaah wanita. Untuk toiletnya berada di basement. Kita turun melalui tangga ini. Di sini juga ada tempat wudhunya. Tempat wudhunya cukup luas. Keran airnya cukup banyak, sehingga tidak ada antrian untuk berwudhu. Dan ini toiletnya.
Untuk jamaah laki-laki, pintu masuk dan sholatnya berada di sebelah kanan. Ini tangga menuju ke lantai 2. Fungsi lantai 2 untuk jamaah perempuan. Karena belum selesai, maka jemaah perempuannya masih berada di lantai bawah. Bagian lantai 2-nya masih belum selesai ya teman-teman. Masih banyak barang-barang dan alat material, jadi belum bisa digunakan. Untuk tempat toilet dan wudhu laki-laki juga berada di bawah, yaitu di lantai basement. Bagian tempat wudhunya untuk keran airnya cukup banyak dan tempatnya pun juga luas sehingga tidak ada antrian saat mengambil air wudhu. Tempat wudhu dan toilet laki-laki hampir sama desainnya sama dengan toilet dan tempat wudhu perempuan. Bagaimana nih menurut kalian mengenai Masjid Agung Kota Bogor ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau menurut saya, masjid ini terlihat sangat mewah dan megah. Walaupun bangunannya belum 100% selesai, tapi bangunan masjid ini sudah terlihat megah dan nyaman untuk beribadah. Semoga proses pembangunan Masjid Agung Kota Bogor ini cepat selesai dan tidak ada hambatan maupun halangan. Amin. Keluar dari masjid ini, kita melanjutkan perjalanan arah pulang karena cuaca di sini sudah agak mendung. Menuju ke stasiun Bogor, kita sudah bisa langsung masuk karena pintu keluar masuk stasiun Bogor sudah terintegrasi langsung dari Taman Alun-Alun Bogor. Jadi, para pengguna KRL lebih mudah dan tidak perlu memutar jalan. Nah, KRL Komuter Line Bogor ke Jakarta sudah menanti. Siap-siap untuk berangkat. Tetap waspada dan hati-hati di jalan. Nah, bagi kalian yang penasaran mau mengetahui tentang wisata gratis alun-alun Kota Bogor, silakan dilihat koleksi video Ajamku. Bagi kalian yang belum punya rencana berlibur di akhir pekan, silakan dicoba Jakarta ke Bogor, anti macet, cepat dan ekonomis dengan KRL Komuter Line. Yang belum pernah naik KRL, silakan lihat koleksi video Ajangkul tentang cara mudah naik KRL Komuter Line untuk pemula. Oke deh kawan-kawan, cukup sekian informasi yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.